Welcome back guys, jumpa lagi di channel ini. Kali ini saya akan unboxing paketan anggrek Phalaenopsis gigantea. Ya, ini mungkin ukuran seedling. Pada kesempatan ini saya mendapatkan paket ini. Ini dalam perjalanan agak terhambat, mungkin terlambat karena biasanya cuma maksimal 3 hari, ini sampai 5 hari dari Senin sampai Sabtu. Ini mungkin karena efek dari imbas dari corona ya, mungkin paket tenaga sedikit ngelet. Oke. Mari kita buka guys. Semoga aman karena di perjalanan pertama. Ya, aman guys. Ini baby Phalaenopsis yang masih kecil atau mungkin ukuran seedling. Beli dua. Ini akar jalan juga. Oh iya, saya pesan juga Dendrobium Superpin atau tua maluku. Ya ini guys, plan besar. Ini akan saya tanam besok. Ini saya akan tanam di pakis atau di pot. Ukuran lumayan panjang ini, kira-kira ini sekitar 50 cm. Oke, akan saya rendam dulu di air. Saya campur dengan larutan pisangku. Oh ini ada tenaga guys. Oke guys, ini akan saya langsung gantungkan di tempat yang telah saya sediakan. Ini posisinya begini dan ini posisinya juga gini atau begini, mungkin begini aja dulu sebentar ya. Semoga bisa hidup, entah berapa tahun menunggu untuk daunnya sebesar
sandal speed. Oh ini begini guys, karena ini di atas ini ya, nanti saya taruh ini juga. Ini oke guys, sudah saya tempatkan di atas, sudah saya cantolkan, semoga bisa tumbuh subur. Ini masih kecil, seukuran kuku ibu jari ya. Harganya sudah cukup tinggi bagi saya. Oke guys, nanti akan saya upload lagi kalau sudah ada pertumbuhan, mungkin tambah daun satu atau mungkin lebih besar. Tunggu video berikutnya ya. Cukup sampai di sini. Jangan lupa like and subscribe, komen atau share supaya teman-teman kalian tahu, supaya channel ini dapat berkembang. Oke, terima kasih sudah menonton, see you.